Halo guys, senang kembali berjumpa dengan Anda semua dalam channel Tema Hendrik. Ya, gimana kabar teman-teman sekalian? Berharap Anda dalam keadaan yang baik senantiasa. Amin. Seperti pada judul yang Anda lihat ya. Muncul petisi tuntut robot trading. Net89 percepat WD yang sudah 4 bulan ditahan. Jokowi diminta turun tangan. Wah, kasihan juga ya. Seputar Cibubur, muncul petisi online yang menuntut robot trading Net89 untuk segera mencarikan pengajuan withdrawal dana member termasuk DHI ya. Gimana ini? Pasalnya sudah lebih dari 4 bulan member Net89 yang dikelola PT Simbiotik Multitalenta Indonesia, PT SMI, tidak juga bisa melakukan WD. Presiden Jokowi pun diminta turun tangan. Wow, fatal ini. Fatal ini teman-teman ya. Ini kalau tidak selesai, tidak tuntas ini ya, CEO bisa berurusan dengan Bareskrim. 4 ciri robot trading scam seperti DNA Pro, member ATG Net89 mesti waspada. Net89 merupakan salah satu robot trading yang diblokir pemerintah karena diduga melanggar undang-undang perdagangan berjangka komoditi dan SIUPL. Ya. Net89 kemudian menghentikan kegiatan operasinya sejak akhir Januari 2022. Sejak itu member mengalami kesulitan untuk menarik kembali WD dana investasi mereka. Manajemen Net89 memang memberi sejumlah opsi WD, namun proses WD tetap berjalan lambat hingga saat ini. Ya, menurut saya masih PHP. Kalau sudah landing di dana saya, di USDT saya, baru saya bilang nggak PHP. Karena ini sudah nggak wajar menurut saya. Sampai akhirnya muncul petisi online menuntut percepatan WD Net89. Petisi dibikin pemilik akun pemilik keadilan di platform Chang.org pada 22 April 2022, sejumlah orang telah ikut menandatangani petisi tersebut. Waduh, hati-hati ya. Selanjutnya apa lagi nih? Nah, kami ingin meminta tolong pemerintah Indonesia, khususnya Pak Jokowi, Bapak Kapolri, pihak Bapeti, Bareskrim, dan Kemendak untuk membantu mengkawal dana para member PT SMI. Demikian ditulis dalam petisi itu. Dalam tuntutannya, petisi itu juga meminta pemerintah memproses laporan-laporan member ke pihak kepolisian dengan melakukan tindakan tegas ke pihak PT SMI karena dana sudah tertahan hampir 4 bulan lamanya. Apakah akan senasib dengan Daniel AB yang petinggi DNA Pro juga? Waduh, mohonlah Pak Andreas ya, bisa menyelesaikan semua. Sadis kalau saya baca ya. Mohon Pak Andreas menyelesaikan semua dana-dana yang tertunda. Kok antri banget, antri lama banget begitu ya. Makanya teman-teman ya, ini pelajaran ya. Sebenarnya saya juga di Net89 gak nyangka sih. Tapi ternyata kan harusnya kalau CEO-nya sudah tahu dari dulu akan seperti ini, menyalahgunakan perizinan, kenapa masih diteruskan ya. Sama si Vitup juga susah, lebih baik bermain yang real saja teman-teman. Saya sarankan untuk main di snack video yang saya jalankan sekarang ya, tiap hari WD. Saya berharap sistem tidak berubah ya, sama dengan YouTube ya. Walaupun YouTube juga kadang-kadang ada berubah persyaratan, tetapi tetap membayar. Ya. Saya berharap itu terjadi di snack video. Dan memberikan keringanan lah. Snack video saya lihat sangat luar biasa teman-teman. Daripada Anda pusing-pusing, lebih baik masuk di snack video. Bermain media sosial, nonton, dibayar, real.
enggak PHP, beda VTUB. Udah 1 tahun PHP si VTUB. Net 89 sudah mulai ngikut ya. Nah, ada satu lagi juga. Saya peringatkan untuk petinggi-petinggi P-Future ya. Untuk orang-orang yang merasa hebat di P-Future ya, saya ingatkan. Jangan terlalu sombong. Saya juga di P-Future posisi konselor, saya enggak bangga dengan konselor. Konselor belum dapat apa-apa. Hati-hati lu. Ya. Saya peringatkan saja. Judulnya video ini teman-teman ya, seperti yang Anda lihat ya. Muncul petisi tuntut robot trading Net 89. Ya, percepat WD yang sudah 4 bulan ditahan. Kemudian ada hati-hati P-Future ya, peringatan. Itu aja. Apalagi ya teman-teman. Oh iya, sekalian saya juga menghimbau atau saya bilang, saya rekomendasikan snack video teman-teman bisa jalankan, tapi saya nggak paksa. Snack video itu kita mainkan gratisan, tidak berbayar, dan kita nonton dibayar, kemudian share link ya. Jadi pastikan teman-teman share link. Kalau kita hanya nonton sendiri kecil, tapi kalau kita mau besar jaringan ya, jadi saya sarankan. Dan buat teman-teman yang join, yang melihat video ini, pastikan menggunakan klik link deskripsi video ini untuk join di Snack Video. Karena kenapa? Kalau Anda tidak menggunakan link, hanya download dari Play Store dan tidak menggunakan tautan undangan orang lain, Anda nggak bakalan bisa mengundang. Itu syarat dari Snack Video. Dan yang dibayar itu hanya pengguna baru Snack Video. Kalau Anda sudah pernah mendownload, delete, download lagi, itu enggak. Itu terdeteksi, terindikasi ada pelanggaran lah ya. Karena Snack Video real membayar member-membernya. Seperti yang saya ngalami tiap hari WD. Maka harus juga diperhatikan ya. Karena memang real, bukan PHP. Beda si VTube, beda si Net 89 yang belum sampai, saya juga saat ini belum dibayar. Dan P-Future juga seperti itu ya. Saya belum bisa WD, bukan sih. Sebenarnya saya sudah bisa WD tapi udah lama saya jalankan. Kecil perbandingannya. Saya prioritaskan saat ini snack, teman-teman ya. Saya juga jalankan P-Future, yang lain masih jalan, tapi tentu saya prioritaskan yang bisa kita, yang memberikan support kepada teman-teman semua ya. Saya tidak hanya bercerita doang, tapi tipe saya adalah motivator. Bukan cuma fanatik dengan satu aplikasi, tapi bagaimana beberapa sumber itu menjadi sumber kita yang bukan ponzi lah ya, yang tidak akan dihajar oleh regulator. Itu saja teman-teman, hati-hati untuk bermain yang memang terindikasi ponzi atau menyuruh Anda untuk top up ya. Itu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Sukses dan salam kebaikan buat Anda semua.